Halo, assalamualaikum. Hari ini aku nak tunjukkan perbezaan antara perfume original dan juga perfume high grade. Yes, high grade. Orang tak panggil fake, dia panggil high grade, which is aku tak tahu. Okay, so aku nak tunjuk kat korang ada dua perfume by Paco Rabanne. Satu original dan satu fake. Okay, so aku nak tanya korang mana satu original, mana satu fake. Korang boleh nilaikan lah sekali pandang kan. Okay, sebenarnya yang ini adalah original dan ini ialah high grade. Okay, tengok eh. Okay, so kita bincangkan di bahagian depan. So yang paling ketara adalah dia punya, nak tahu yang mana jual dekat IG, Shopee yang harga RM170 tu, memang itu jangan terpedaya lah. Dia memang high grade quality. Dia bukan, dia kategori fake tapi dia high grade quality. Okay, ini dia. Ini dia yang RM160 saya beli. Saya memang beli untuk buat video konten ni lah, sebab ramai yang percaya eh, di mana itu adalah original. So paling ketara ialah color. Kedua-duanya boleh nampak beza eh, color eh. Yang ni lebih kepada color grey kotak dia. Yang ni kepada blue, blue cair. Ni original, saya beli kat Pak Sen dalam RM380. Okay, so atas dia sama. Kita tengok ada dia punya logo. Ini pun sama juga ada logo. Okay, depan. So tulisan pun, yang ni dia lebih timbul eh. Tulisan dia timbul dan ni just dia print rata. Tengok eh, beza dekat sini tulisan dia. Nampak beza, logo pun lebih kurang. Size dia pun lebih kurang. Saya boleh katakan dia high grade lah. Dekat sisi tepi tak ada apa. Belakang pun lebih kurang. Dan bawah yang paling ketara, high grade dia punya. Kebanyakan seller-seller akan cakap boleh check check apa, yang check fresh, fresh.com tu menipu. Sebab dia punya code dia memang just code itu, tak membuktikan dia adalah original kalau dapat track dekat checkfresh.com tu. So original ni, ni original. Nampak eh, tag dia punya code dia kat sini dan fake dia dekat sini. Nombor sama. Tu pasal dia berani kata kalau check dia ada muncul dekat checkfresh.com tu. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, yang ni fake, ini ori. So kita tengok dalam dia. So ada, tengok kotak dia pun tak kemas. Dia ada nombor. Yang original pun sama juga. Dan nombor dia kita tengok eh, dekat sini dan dekat sini. Tengok, dia ni rapat, semuanya rapat. Dan ini, tengok lain. Dan nombor dia pun lain. Dia ada 9. Celah mana 9 ni? Ni tak ada. Okay, ni fake, ni ori. So kita buka, kita tengok dalam. Kalau tengok dari segi kotak dia pun kita tahu eh, kotak dia. So tengok, tengok beza. Tengok color kotak dia pun kita dah tahu beza. So tengok dari dalam. Ni original punya, tengok. Dan ni fake ni. Kotak dia teruk. Okay, so kita keluarkan. Okay, so apa yang anda nampak ketara ni ialah apa? Color botol dia. Okay, color botol dia jernih eh. Saya adang bau pun still dia jernih. Nampak, nampak tangan saya. So ni adalah original. Color dia sangat gelap. Okay, so nak tahu beza pertama, dia punya ni tube. Tengok tube, tube dia dan juga tube original. Nampak beza ni ori, ini fake. Ori high grade. So dia punya tulisan pun yang ni nampak macam lebih kurang. Dan tulisan Paco Rabanne dia pun hampir sama eh, tapi ni teruk sikit lah buku dia nampak tu. Membanding ni original, nampak B dia tu. Tengok B dia, sini B. Tengok B dia ni.
Nampak? Tengok B dia. Haa, beza eh. B dia ada bulat, ni tak ada bulat. B dia. Okay. So, bawah dia pun sama. Soft engrave, bukan stiker eh. Soft engrave, ni pun soft engrave. Graving, which is dia tanam dalam. So, kalau anda tengok, anda nampak tak tube dia? Nampak tak tube? Anda perasan, anda akan nampak tube dia. Oh tu, nampak tube. Tu nampak tube. So yang original memang tak akan nampak. Dia invisible set, which is invisible tube. Dan kali dia sangat gelap. Botol dia ni cerah. Okay, apa yang saya tak percaya ialah bau kedua dia sama. Bau dia ni. Ni. Tengok lah. Tengok ni. Kualiti dia. Tengok. Kualiti dia sangat. Berbanding ni. Tengok. Tengok. Original. Ni. This one is original and this one is fake. This one fake. This one original. So tengok. Nampak ni apa ni. So korang. Tapi bau dia sama. Cuma dia bukan long lasting lah. Dia hanyalah sama eh. Spray. Anda kena tekan pun dia punya semprot pun basah eh. Dan totally sama dengan original bau dia. Sangat sama. Dan dah nampak dia meleleh kat sini. Basah. Okay, tu je. So korang yang nak beli perfume dekat IG tu, saya sarankan boleh. Cuma bau dia memang sama. Cuma tak berapa long lasting lah. Dia punya ketahanan bau dia tu lah. Cuma yang saya tak puas hati ialah dia kata ni 100% original. Padahal bukan. Mana-mana seller dekat luar sana yang sebotol 160, 170 tu adalah fake. Okay guys, jangan lupa subscribe untuk channel saya. Bye-bye.